Di episode yang akan terjadi malam ini akan semakin menegangkan karena Romi mengancam Dania akan membawa Loli pergi bila dirinya tidak mau menuruti keinginannya untuk tinggal di rumah Julian. Romi sengaja melakukan hal ini untuk membuat Safira dan Julian berpisah. Romi akan mengatakan pada Julian bahwa Loli itu adalah anaknya. Jadi mau tidak mau Julian harus menerima Dania untuk tinggal di rumahnya. Awalnya Dania tidak mau menuruti keinginan Romi karena ia merasa ini tidak pantas. Tapi demi untuk Loli, Dania akhirnya menuruti permintaan Romi. Tanpa Dania sadari, ternyata dirinya hanya dijadikan Romi sebagai senjata untuk melancarkan niat busuknya. Dan secara tidak langsung, Dania telah membantu Romi karena Dania mengiyakan saja permintaan Romi yang meminta Dania untuk mengakui di hadapan Julian kalau Loli adalah anaknya. Nah, kemunculan Dania ini sepertinya akan mempengaruhi keharmonisan di antara Safira dan Julian. Untuk lebih jelasnya, saksikan kelengkapan ceritanya malam ini di sinetron Di Antara Dua Cinta yang pastinya hanya di SCTV. Dan tetaplah berada di channel ini untuk pembahasan alur cerita selanjutnya. Terima kasih.